kata melisani yang pemurung. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Market Day. Salam serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul ya untuk mengikuti kegiatan Market Day yang dilaksanakan pada hari ini oleh keluarga besar SDN Palalangon beserta Bapak Ibu guru dan juga orang tua semua yang ada di sini. Ibu, dengan adanya kegiatan ini kita semua jadi pengusaha. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih bisa berkumpul di sini, masih kita berbahagia di sini untuk mengadakan acara Market Day ya. Jadi acara ini adalah acara kita semua, pesta kita semua ya. Nah, tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah bahwa kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di SD Palalangon. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan karena sekalian, kegiatan hari ini adalah bentuk kegiatan yang kita rancang untuk memotivasi kalian supaya kalian bisa menjadi kedepannya seorang pengusaha-pengusaha. Di Palalangon kan banyak potensi, ada susu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalian mengolah makanan tersebut menjadi barang yang bisa dijual dengan nilai yang tinggi, seperti itu. Kemudian hari ini teknisnya bagaimana, nanti kalian setelah nanti dikasih aba-aba, masing-masing kalian dari kelas 1 sampai kelas 4, kalian boleh berbelanja ke rekan-rekan kalian. Belanjanya berapa? Belanjanya paling sedikit 2 barang. Jadi silakan, jangan di satu tempat. Pertama misalnya belanja di tokonya ini, kemudian yang lain pindah lagi, jangan di satu tempat. Kemudian nanti setelah kalian belanja, kalian akan mendapatkan kupon. Nah, kemudian kuponnya dikemanakan? Nanti kuponnya diserahkan ke guru kelasnya masing-masing. Ada Bu Fitri, Bu Fitri semuanya. Nah, nanti kuponnya setelah kalian jajan, kemudian kuponnya kasihkan ke Bu Fitri. Nah, nanti ayo dong. Tuh, nanti di akhir kegiatan. Nanti lihat, kalian di kuponnya kasih nama kalian, misalnya nama Deden misalnya, belanja dapat 2 kupon. Di kupon yang 2, tulis nama Deden, Deden kelas berapa tulis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita belajar secara ekonomi. Belajar naon, ada nanti jual beli, kemudian ada transaksi, kemudian ada apa lagi? Ada proses pembuatan barang, ada pendistribusian barang dan lain sebagainya. Paham semuanya? Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua.
tanya-tanya sedikit ya. Boleh. Kira-kira tujuan dari dilaksanakannya kegiatan hari ini apa aja, Bu? Kegiatan hari ini kita mengadakan dalam rangka mengisi kegiatan Minggu Jeda setelah kegiatan PSAS. Minggu Jeda setelah kegiatan ini diharapkan dengan tujuan menumbuh kembangkan sikap kreatif siswa dan meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tak lupa juga ini adalah kegiatan implementasi profil pelajar Pancasila dimensi, yaitu yang mencakup mandiri, gotong royong, dan kreatif. Dan semoga memberikan warna positif dalam pendidikan di Kecamatan Cilengkrang, khususnya umumnya pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, jarajan, jarajan. Manis. Terus jajan naon wae? Tingali. Woi, keren. Keren. Habis seberapaan? Semuanya udah habis. Oh, keren. Ada berapa anak? 2.000 aja, 3.000 aja. Baik. Hei, keren. Tau CF Tacan? Hei, keren. Mana pengin sabar artosna? Mana artosna sabaraha? Ih, hebat pisan. Yo to CF yo. Wah, keren. Jajan naon? Udah habis belum? Oh iya, keren. Boleh dipasarkan, Sob. Nah, ini di pengumpulan kuponnya ini. Jajan on way, Den. Udot. Kumaha sana. Wah, dua deui. Keren lah. Bukan tak bagian, tanya-tanya.